pausa, singkatan dari pulse, yaitu nadi, dan kuasa yang merupakan bintang neutron yang berputar dengan cepat, mengedai magnetik tinggi dan memancarkan pancaran sinaran elektromagnetik dari kutub magnetnya. Bintang yang mempunyai jisim besar akan mati menjadi lubang hitam, manakala bintang berjisim kecil mati menjadi bintang kerdil putih. Sinaran ini dapat diamati hanya ketika pancaran menuju ke arah bumi, seperti sebuah rumah api atau mercusuar yang dapat dilihat hanya ketika cahaya diarahkan ke atasnya dan memiliki pancaran yang berdenyut. Bintang-bintang neutron sangat tumpat, mempunyai masa putaran yang pendek dan tetap. Ini menghasilkan selang waktu yang sangat tepat antara denyutan yang berkisar antara milisaat hingga saat untuk pulsar individu. Pulsar adalah salah satu sumber sinar kosmik tenaga ultra. Para pengkaji bintang menggunakan pulsar untuk mengesan exoplanet, antaranya PSR B1257+12 yang terletak 2300 tahun cahaya dari matahari di buruj Virgo. Satu sudu jirim dari bintang neutron beratnya sama dengan gunung Everest. Bintang ini begitu padat. Walaupun seluas hanya 24 km, ia mengandungi lebih banyak jirim berbanding matahari kita. Bintang-bintang neutron berputar antara 7 hingga 40,000 kali seminit dan terbentuk dengan medan magnet yang sangat kuat. Putaran pantas dan medan magnet yang kuat mendorong pancaran sinaran elektromagnetik yang kuat bersama sinar gamma. Bagi pemerhati bintang, pulsar kelihatan berkelip-kelip. Pulsar semakin perlahan seiring bertambahnya usia, tetapi beberapa pulsar tua berputar beratus kali sesaat. Setiap pulsar milisaat ini mengorbit bintang normal. Dari masa ke semasa, kesan gas yang ditarik dari bintang biasa telah memutar pulsar hingga kelajuan yang luar biasa. Peningkatan ini mungkin menjadi punca medan magnet mereka semakin melemah. Kajian khusus menerusi gelombang radio, bunyi yang terhasil seolah-olah seperti ketukan pintu. Bintang neutron ini juga mempunyai cahaya yang sangat terang. Apa yang menakjubkan, penerangan mengenai bintang ini terdapat di dalam Al-Quran Surah At-Tariq ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Taraqa yang bermaksud yakni datang pada waktu malam, memukul sesuatu, mengetuk atau menyerang. Jika kita lihat pulsar, ia menghasilkan cahaya tembus atau sinaran tajam sama seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Malah Allah juga memanggil bintang ini pengetuk atau memukul sesuatu, juga sama seperti data bunyi yang didapati dari gelombang radio. Bagaimana Quran tahu mengenai bintang ini 1400 tahun lalu, walhal tiada teknologi canggih? Tiada syak lagi Quran datang dari Allah Subhanahu Taala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pesuruhnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.